Assalamualaikum, Kang Akum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Kang Akum, teh? Mau jemput Idoi, mau ngeliat Pak Ustadz di rumah sakit. Bagaimana keadaan Pak Ustadz, Kang Akum? Kita doakan saja, semoga Pak Ustadz baik-baik sajanya. Iya, ya, Kang. Iya, amin. Duluan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Lihat Pak Ustadz. Ayo. Perasaan saya tadi juga mau bilang setuju. Satu jam lagi kita kumpul di tempat Din. Yuk. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, gimana keadaannya Pak Ustadz? Masih di ruang ICU, Bu. Oh, masih di sana ya? Iya. Keluarga Bapak Kemet? Saya, Sus. Ditunggu dokter di ruangannya. Mari, saya antar. Biar saya temenin ya, Kang. In, kamu tunggu di sini dulu ya. Keluarga dari Bapak Al-Kahmet, dok. Silakan duduk. Permisi ya, dok. Ya, silakan. Makasih, dok. Silakan. Oh ya, jadi begini. Menurut hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, bahwasannya Bapak Al-Kahmet terkena stroke. Waalaikumsalam. Kok masih siang udah pulang, Kang? Akang teh mau minjem motor. Motornya jadi ditukar angkot, Kang? Alhamdulillah. Akang teh emang tahu cara nyenengin Neng. Akang teh mau minjem, bukan mau ditukar. Mau kemana? Mau genit-genitan? Pak Ustadz teh sakit, Neng. Dirawat di rumah sakit. Kemungkinan teh kena stroke. Naik angkot kan bisa. Kenapa harus naik motor? Kalau naik angkot, mah Neng keburu abis jam besuknya. Ya udah kalau gitu besok aja datangnya. Pokoknya motor ini nggak boleh dipakai. Kalau dijual buat beli angkot baru boleh.